Masya Allah, tabarakallah. Betul ke ni? Ya Allah, dahsyatnya muslimah seorang ni. Assalamualaikum penonton semua. Bersama saya Puan Rahmat dalam program Ummati. Minta maaf duk ralik my handphone. Bukan apa, seperti biasa kita akan ada tetamu istimewa. Saya tengah buka IG tetamu istimewa kita ni. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Penuh dengan aktiviti kemanusiaan dia. Kalau kita sebut berkaitan kebajikan dan kemanusiaan, memang akan teringat muslimah seorang ni. Subhanallah, luar biasa. Telah pergi ke negara-negara bergolak sehingga kan mendapat anugerah industri berprestij Malaysia. Ya Allah, ini bukan orang biasa-biasa boleh dapat. Subhanallah, saya nak sambung tengok Instagram dia. Ha, nanti ya, insyaAllah saya tengok dulu. Jap. Assalamualaikum, Nur Heliza Hilmi. Ha. Panjang umur. Amin. Baru tengah tengok IG Heliza. Masya-Allah. Serius, kenapa tengok IG Heliza? Sebab kan awak kan tetamu jemputan kita. Jadi saya pun nak ambil inspirasilah daripada orang istimewa hari ini. Masya-Allah. Tahniah Ija. Banyak update isu-isu kemanusiaan dan kebajikan. Alhamdulillah. Doakanlah istiqamah. Moga-moga semua berapa juta follower ni. Oh, orang ni semua dapat manfaat. Amin. Rabbal alamin. Ini sebenarnya pada mana ke mana? Ke sana ke sini. Sana kan memang favorite word semua. Yalah, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Okey. Biasanya berdua mana Ika? Itulah. Hazun Helmi ni biasanya memang berlangkas. Tapi sebabkan dia ada kelas, dia ada exam, itulah kehidupan dia. Jadi hari ni tak dapat nak. Maksudnya sama. Dia sekarang tengah fasa-fasa imtihan dah ni kan. Ya. Kita doakan moga-moga berjaya. Amin insya-Allah. Amin. Soalan seterusnya, biasa dengan Ika. Yang keduanya, tak ada misi ke sebab datang sini macam tak ada aktiviti je? Ini misi lah juga. Misi dalam Malaysia pun kita buat misi, tapi misi yang keluar negara macam Syria, Gaza semua tu kita memang tengah dudak-dudak ni. Maksud dudak-dudak? Tunggu panggilan je. Kadang kata hello, assalamualaikum, Heliza, malam kita bergerak, zoom terus terbang insya-Allah. Anytime bersedia insya-Allah. Tu yang dalam misi luar negara, kebajikan luar negara. Sebenarnya selain pada isu-isu kemanusiaan ni, apa lagi aktiviti Heliza yang 365 hari untuk ummah tu? Allah, hashtag. Biasanya dalam majlis-majlis ilmu jugalah kita belajar. Contohnya macam hari Isnin kita ada pecahan Isnin. Qasidah Burda. Isnin Qasidah Burda. Okey, hari Selasa kita ada Hadrah Basaudan. Hadrah. Hari Rabu kita ada Kitab Bidayatul Hidayah live. So hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu biasanya program-program kita yang lain juga. So lebih kurang macam tu, sikit-sikit lah, tak macam Puan Rahmat. Bagus sebenarnya kita sibukkan diri kita. Walaupun ya sepatutnya kita kena bagi masa untuk diri kita, tapi menyibukkan diri menyebabkan diri kita sentiasa bergerak. Ya, maka menyibuk hal orang lain tu. Sibukkan diri kita untuk ummah. Yes. Sebab para ulama sebut kita ni macam air. Sebab air ni kalau duduk statik, maka dia akan busuk dan tidak membaikkan orang lain. Macam tu juga manusia, kalau duduk statik, tak bergerak, risau-risau manusia tu, dia tidak boleh memberi kebaikan pada orang lain. So, bergeraklah dan sibukkan diri kita untuk ummah. Macam hadis Nabi Muhammad SAW sebutlah, khairun nas anfa'ahum linas. Maksudnya sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada lain. Betul, Ustazah Heliza Helmi. Ustazah, sebut pasal Ustazah. Ustazah sebut pasal bergerak-bergerak ni. Marilah kita bergerak ke tempat yang lebih baik. Panas kat sini. Sebenarnya baru dalam hati dah cakap dah. Tak rasa panas ke panas? Jadi dah bagi tahu, okeylah, jomlah kita. Baik, jom kita bergerak. Kita bergerak ke tempat yang lebih sejuk, insyaAllah. Bila kita membantu orang lain, kita bagi kat orang lain, Allah akan bagikan kita. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kita semua merupakan pendakwah. Dengan apa cara yang kita boleh lakukanlah. InsyaAllah, Allah akan jaga. Kita buat kerja baik dan kita semua pun akan pergi meninggal dunia pun. Dan kita mengharapkan kita pergi dalam husnul khatimah.
Inilah nikmat dan indahnya bergerak ataupun berhijrah. Dari tempat panas tadi, kita masuk ke tempat yang nyaman dan dingin. Lebih baik. Lebih baik. Masya-Allah. Ya. Tadi duduk-duduk kan dah scroll IG awak kan, banyak aktiviti kemanusiaan, kebajikan. Kadang-kadang kan ada orang yang dia tak faham kenapa ada orang-orang yang suka sangat buat kebaikan ataupun sibukkan diri dengan kebajikan ni. Sebenarnya bila mula Heliza Helmi jatuh cinta ataupun seronok ataupun merasa manis ni dalam melakukan misi-misi kemanusiaan? Allah. Tak pernah terfikir juga akan terlibat dalam aktiviti kemanusiaan. Tetapi waktu zaman universiti, waktu kita belajar, kita kan ada macam gotong royong. So, waktu tu bila kena turun padang dan sebagainya, waktu tu kita rasa ada yang suka turun padang untuk gotong royong, ada yang tak gemar untuk turun padang gotong royong. Tapi waktu zaman universiti ni, kita orang kena pergi ke satu tempat dalam Sabah dan kena bersihkan satu sekolah itu. Waktu kita tidur sama-sama tau, dan setiap perbuatan kita buat tu bersama-sama, dan tiba-tiba Allah jentik satu perasaan yang macam seronoknya buat kerja macam ni. Dan kemudian Masya Allah, Allah rezekikan, tak tahulah, mungkin perasaan tu rasa macam best bila tengok orang yang happy. Allah rezekikan buat kali pertama pergi misi kemanusiaan di luar negara adalah di Kemboja pada tahun 2010. Lama dahulu eh? Dahulu, lama. Dan bila mereka keluar dan kita pun nak bagi bantuan kemanusiaan waktu tu, ada seorang nenek ni mungkin umur 80 tahun, 90 tahun. Waktu tu saya pakaikan telekung untuk dia, dan dia rasa happy sangat. So waktu tu bila kita belajar sikit-sikit daripada ustaz, ustaz pun cakap lah, bila kita membantu orang lain, kita bagikan orang lain, Allah akan bagikan kita. Tapi dipendekkan cerita, sebab saya minta juga lah, ya Allah, kenapa ya Allah letakkan aku ni dalam industri seni? Adakah semata-mata untuk jadi penyanyi, menghiburkan orang, ataupun ada sebenarnya peranan dan tanggungjawab yang lain yang bukan sekadar itu tau? Innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan berdasarkan niat. So bila kita niat macam kita nak giving back to society, bagi balik kepada orang lain, so Allah bagi, lorongkan, buka. Saya macam tak pernah terfikir akan pergi ke Gaza, pergi ke Syria, pergi ke Yaman, pergi ke Sepanyol. Dan setiap negara tu, walaupun sebut Sepanyol, itu adalah satu misi juga, misi membina masjid dan sebagainya. So, dan benda ni, tak tahulah nak cakap benda ni, ya happy Allah, dia kan. Allah akan lorongkan bagi mereka yang berniat. So Ijah tadi cerita pasal bagaimana Allah lorong-lorongkan Heliza Helmi. Tapi setiap kali Allah nak lorong, dia ada nama dia mehnah dan tribulasi. Ya, betul. Okey, bahasa mehnah tribulasi ni maksudnya, tuan-tuan, maksudnya ujian-ujian dia. So nak pergi hijrah ataupun nak pergi buat misi kemanusiaan, family tak halang ke Heliza? Untuk kali pertama, waktu tu kan tengah perang dekat Gaza Palestin. Ijah ada hajat besar nak beritahu abah. Hajat apa ni? Cakap nak pergi ke Gaza Palestin. Diorang terkejut yang amat sangat sebab waktu tu tengah perang. So waktu tu sebagai seorang ibu, memang dia punya dalam badan dia rasa dah hilang perih darah. Terus macam rasa nak pensel. Saya cakap, "Mama macam ni. InsyaAllah Allah akan jaga. Kita buat kerja baik dan kita semua pun akan pergi meninggal dunia pun. Dan kita mengharapkan kita pergi dalam husnul khatimah. Bila balik Malaysia, Mama tengok selamat. Dan yang Mama dengan Abah tengok adalah konsistensi lah. Maknanya kita terus buat. Mama dengan Abah pun dah wakafkan saya dengan adik saya Hazwani Helmi untuk ummah. Sampai satu tahap, satu tahun tu dia cakap apa? Lama pula duduk kat Malaysia ya. Tak pergi ke tolongan Syria? Lepas Mama cakap macam tu, besok lusa tu dapat panggilan. Okey, pergi Syria. Ajaib kuasa Mama. Maknanya Mama betul-betul dah reda. So, bila dapat panggilan je, katakan kita pernah dapat panggilan 24 jam. Bayangkan kita ada show dengan pakaian yang showmanship tu, dengan orang Indonesia menyanyi, pergi ke airport dengan baju-baju show tu. Tukar baju, make up tak buang lagi, buang dalam flight. So dia betul-betul kata berlari daripada satu tempat ke satu tempat untuk menyampaikan amanah daripada rakyat Malaysia kepada ummah, insya-Allah. Seronok saya dengar Heliza sebut dia menggunakan sifat dia ataupun karakter dia sebagai artis ni untuk mengajak orang ramai untuk kenal Nabi SAW dan dekat dengan Islam. Inilah cara untuk berdakwah. So Heliza jadi artis kenapa? So Heliza, adakah ini cara Heliza berdakwah? Oh, masya-Allah. Teringat satu kata-kata iaitu man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kita semua merupakan pendakwah. Dengan apa cara yang kita boleh lakukanlah. Ya. Jadi masya-Allah, kalau nak cakap pasal dakwah tu yang kita buat sekarang ni, jika nak dibandingkan dengan Nabi Allah,
Rasa memang memang tak ada apalah. Kadang-kadang saya terfikir kan, kalaulah waktu tu Rasulullah SAW ada dan tengok kita tengah buat, rasanya baginda Nabi Muhammad SAW akan rasa bangga tak dekat kita. Dia rasa macam kita ni memang buat all out tak, sebab Nabi Muhammad SAW all out habis-habisan sampai patah gigi Nabi, sampai berkocak berdarah kaki Nabi, Masya Allah, dengan keadaan yang memang berlapar bertahun-tahun. Allah. Kita buat sikit je. Dan kalau rasa susah pun dekat sana, mungkin 2 minggu balik Malaysia kita dah okey. Tapi Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup dia, sampai Nabi Muhammad SAW wafat, tetap ingat untuk ummah. Jadi saya rasa macam terlalu macam tak ada apa-apa, dan rasa macam nak present dekat Allah. Allah dan juga Rasulullah SAW ni pun rasa macam nothing. Tetapi itu bukanlah menyebabkan, okeylah tak payah buatlah. Jadi that's why rasa macam dakwah ini saya rasa cukup bangga dengan rakyat Malaysia, kerana rakyat Malaysia menggunakan teknologi yang kita ada, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, untuk sama-sama sebarkan. Jadi bila kita pergi turun padang dekat sana, bagi duit, okey. Tetapi bila kita turun padang, kita akan tengok benda tu real. Bila kita post dekat Instagram, so masyarakat dan juga netizen akan sama-sama menyebarkan. Dan inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW punya hadis, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Jadi sama-sama kita buat, sama-sama kita bantu, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW akan bangga dengan kita dan kenal kita umatnya, untuk bawa kita masuk ke dalam syurga Allah SWT. Amin, bersama dengan kekasihnya bagi Nabi Muhammad SAW. Allah, amin, ya Allah. Kadang-kadang kita rasa perkara tu kecil, Eliza, like, share ataupun repost. Sedangkan saya teringat Syahid Hasan Al-Banna, satu hari dia ceramah. Habis ceramah, dia pergi turun dan dia susun kerusi. Maka Syekh Umar Tirmizan ni bila nampak gurunya Syekh Hasan Al-Banna tengah susun kerusi, maka dia kata kepada guru dia, "Syekh, engkau dah penat ceramah tadi. Ini kerja-kerja kecil ni biar aku buat." Maka Syahid Hasan Al-Banna nak tegur kita semua dan tegur diri dia. Dia kata, "Apa, aku tak tahu amalan mana yang buat aku masuk syurga. Amalan aku ceramah tadi ataupun amalan aku susun kerusi." Ini satu perkara yang besar, mesej yang besar kepada semua orang. Kita tak tahu amalan mana yang buat kita dipandang oleh Allah dan disukai oleh Nabi SAW. Maka jangan pandang rendah walaupun sekecil-kecil amalan. Dan kadang-kadang kita rasa share, like, repost kita tu benda kecil sangat. Tapi sebenarnya barangkali ada hati-hati yang diketuk, dan ada barangkali di situ kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi Eliza, jujur cakap, kadang-kadang kita pun ajaib ataupun kita rasa takjublah tengok Eliza. Masya sebab Allah. Yalah, moga-moga istiqomah Eliza, amin, kan. Amin, amin. Kita nampak Eliza terus-menerus buat amal kebaikan. Kadang-kadang kita kata, mampu ke Eliza istiqomah? Jadi sebenarnya Eliza, apa sumber kekuatan yang menyebabkan Eliza ni istiqomah terus dalam perjuangan ni? Okey, hadza min fadli rabbi, ini semua kurniaan daripada Tuhanku. Dia punya kekuatan tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang tiada daya upaya melainkan Allah semata-mata. Pergi misi kita tak senang lenang. Makan, minum, tidur kat mana pun tak tahu. Dan keadaan mungkin sejuk, mungkin panas. Tetapi itulah kuasa Allah Ta'ala. Dia bila pergi misi ni, dia macam dapat vitamin. Ni saya lah, wallahualam, kepada orang lain mungkin ada vitamin yang berbeza-beza. Jadi bila saya rasa macam dah makin lemah, mungkin dekat buat kerja-kerja rasa macam, ish, perlukan vitamin. Vitamin yang Allah bagi pada saya adalah misi kemanusiaan. Saya dapat kegembiraan kat situ. Sebab apa? Bila jumpa anak-anak kecil dekat sana, wanita-wanita kat sana, mereka akan cakap macam ni, "Syukran Malizi. Terima kasih Malaysia. Malaysia is our hero." So kita mewakili Malaysia, dan dalam masa yang sama dia kata mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali dekat syurga. Padahal kita bagi tu tak seberapa pun. Jadi Nabi Muhammad SAW dah pesan kepada kita. Maknanya kalau kita memenuhi hajat orang lain, kita bagi ke orang lain, Allah akan bagikan kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Allah akan memberi kepada kita dunia dan akhirat. Inilah yang menghairankan seorang ilmuwan daripada Barat, Michael Hishad, apabila dia mengkaji sosok tubuh Nabi SAW. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia hairan melihat ada satu sosok tubuh yang memberi segalanya, memberi jiwa dan raganya, harta dan segalanya, sedangkan untuk orang yang tidak kenali. Betul. Orang-orang Arab Jahiliyah. Dan kata mereka, para sarjana Barat, "Kamu boleh menolak Allah, kamu boleh menolak Tuhan, kamu boleh menjadi ateis, tapi kamu tak boleh menolak bahawa Muhammad adalah satu sosok tubuh yang luar biasa. Kerana dia hidup dan dia membuktikan kepada kita mampu dan hebatnya individu ini. Dialah yang menebas, dialah yang menjadi pelindung, menjatuhkan satu demi satu anak panah." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Kalau aku memandang ke kiri, aku melihat Nusaibah. Memandang kanan, aku melihat Musaibah. Pecah bibir Nabi, rosak pipi Nabi, patah gigi baginda Nabi SAW."
Hadza min fadli rabbi Heliza. Apabila Heliza ceritakan segala pengalaman, ceritakan tentang apa yang Heliza lakukan, barangkali ada orang yang rasa takjub. Maka kita balikkan semua ketakjuban itu, kehebatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Heliza, jujur saya katakan ketika Heliza cerita ya, saya teringat tentang seorang sahabiah. Sahabiah ni apa? Seorang sahabat wanita yang perempuan. Saya percaya kadang-kadang kita tak kenal sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ni ya. Sebab apa? Sebiasa kita tengok lelaki, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan. Tapi sebenarnya ramai sahabiah-sahabiah. Namanya Nusaibah binti Ka'ab. Siapa Nusaibah binti Ka'ab? Dia ni digelar sebagai perisai baginda Nabi SAW. Nusaibah ni seperti mana muslimat-muslimat lain ataupun wanita-wanita lain, dia mempunyai kecintaan kepada Nabi yang begitu tinggi. Dan dia menzahirkan, dia melahirkan, dia menunjukkan kecintaan tu Eliza bukan dengan kata-kata sahaja, tapi dengan tindakan. Subhanallah. Satu hari para sahabat dan juga baginda Nabi pergi menuju ke medan Uhud. Apa berlaku? Nusaibah dan juga beberapa sahabiah mereka join perang ni. Tapi bukan join sebagai mujahidin atau bukan join sebagai pengangkat pedang. Tapi mereka ni jadi ahli perubatan. Jadi ahli medik. Sebab itu Islam ini tidak menolak hak wanita ataupun keterlibatan wanita dalam apa-apa aktiviti umat Islam. Subhanallah, Nusaibah binti Ka'ab dan juga sahabiah yang lain, mereka ni pun sibuk tengah menguruskan tentera-tentera yang kesakitan saja. Kenapa sakit? Sebab apabila umat Islam turun daripada Gunung Uhud, mereka pergi ke Jaranimah, ketika itu umat Islam dikepung. Dan bila dikepung, banyaknya orang-orang yang diserang oleh musyrikin Quraisy. Tapi kali ini Nusaibah binti Ka'am tak boleh fokus kepada pesakit dia. Kenapa dia tak boleh fokus? Sebab tiba-tiba dia terdengar satu laungan daripada tentera musyrikin yang sedang memegang panah. Dia kata apa? Aku akan pastikan panahan aku ini kena kepada Muhammad. Kalau tidak dia yang selamat, aku tak akan selamat. Berarti ini tekad. Dan Nusaibah tahu ini bukan tekad yang biasa-biasa. Maka Nusaibah meninggalkan seketika tugas dia yang perlu menjadi ahli perubatan, mengangkat pedang, dan dia pastikan, ikrar pada diri dia bahawa dia akan menjadi perisai baginda Nabi SAW. Dia akan halang anak panah daripada kena pada tubuh baginda Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi cedera teruk. Kata para ulama, ketika Nabi cedera teruk pada perang Uhud, itu adalah kecederaan yang paling teruk yang Nabi pernah lalui. Pecah bibir Nabi, rosak pipi Nabi, patah gigi baginda Nabi SAW. Dan ketika Nabi tidak bermaya, ada beberapa sahabat antaranya Abu Bakar As-Siddiq yang telah menjadi orang yang melindungi Nabi SAW. Tapi kali ini serangan terlalu banyak kepada baginda sebab musyrikin Quraisy pada waktu itu berdendam sangat kerana kekalahan perang Badar. Bagaimanapun kami nak balas dendam pada Muhammad bin Abdullah, kata mereka. Dan ketika itu Nusaibah binti Ka'ab tahu ada musyrikin Quraisy yang sekarang ini sedang memanah baginda Nabi SAW, dan dia bertekad, dia berikrar. Seorang muslimat wanita, sahabiah Allah. Dia duduk di hadapan Nabi SAW dan dialah yang menebas, dialah yang menjadi pelindung, menjatuhkan satu demi satu anak panah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau aku memandang ke kiri, aku melihat Nusaibah. Memandang kanan, aku melihat Nusaibah. Bererti begitu bersungguh-sungguh dan tekadnya Nusaibah Heliza Allah. Moga kita dikurniakan tekad itu. Dan subhanallah, tiba-tiba datang satu tentera musyrikin Quraisy Heliza, yang bukan lagi anak panah tadi, tapi ini orang ni dah mula untuk serangan head to head. Mula serangan fizikal menggunakan pedang. Nusaibah yang bukan seorang tentera, hanya mengangkat pedang, mula menahan serangan-serangan daripada musyrikin Quraisy. Dan ketika itu, satu tetakan, satu belahan terkena pada bahu kanan Nusaibah dan terkontang-kanting, kata para ulama, tangan Nusaibah. Kerana hampir putus tangan Nusaibah kerana kena tetakan tadi. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Sedikit pun aku tak nampak kesedihan, kesakitan pada wajah Nusaibah. Allah. Muslimat besi, muslimat hebat, subhanallah. Dan habis perang Uhud, Abu Bakar pergi ziarah kemah Nusaibah, Riza. Dan Abu Bakar tanya soalan, wahai Nusaibah, aku tak nampak kesakitan, tak nampak kesedihan yang melampau pada wajah kau bila mengenangkan tangan kau yang hampir hilang. Apa kata Nusaibah? Apabila aku melihat Rasulullah SAW selamat, hilang segala kesedihan, hilang segala kedukaan, hilang segala kesakitan apabila mengenang Rasulullah SAW selamat. Maka tanya diri kita,
ada tak kecintaan seperti Nusaibah dalam keluarga kita? Dan saya doakan Heliza dapat mencontohi Nusaibah, insya-Allah. Moga-moga Heliza lah Nusaibah dan kawan-kawan Heliza, saya tahu ramai lagi yang mereka ni tidak didendang, duduk di belakang. Dan dalam aktivis ni kadang-kadang mereka tak duduk depan, duduk belakang. Kita doakan semua ini insya-Allah mendapat sekelumit cinta kasih sayang Nusaibah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Heliza sebab hadir ke program kita Umati. InsyaAllah kita akan jemput lagi tokoh-tokoh yang lain, tetamu-tetamu jemputan kita yang khas untuk penonton Umati, untuk kita mendapat yang tebar dan menjadikan mereka ini inspirasi untuk kita. InsyaAllah tuan-tuan perempuan boleh jadi lebih baik daripada tetamu jemputan kita. InsyaAllah jumpa lagi Umati, Umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati. InsyaAllah. Apa pun yang sebenarnya disumbangkan. Dan paling khawatir sekali adalah tak tahu sama ada yang dilakukan itu betul-betul dari hati ataupun na'udzubillah min zalik kan. Tapi dalam masa yang sama memang betul-betul mengharapkan yang Allah dan Rasul menerima apa yang dilakukan ini sebagai satu ibadah yang diterima insya-Allah. Semoga nanti inilah kami untuk dapat syafaat sebab kami takkan mampu nak menghadapi azab sesa neraka yang sebenarnya.